Pemirsa, banjir bandang menyapu 3 desa di Kabupaten Tojo Udang-Udang, Sulawesi Tengah. 8 rumah hanyut terbawa derasnya luapan air sungai. Sebuah rumah di Desa Mawomba, Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah hanyut terbawa banjir bandang dari Sungai Mayomba. Banjir akibat hujan deras seharian bahkan melebihi jembatan penyeberangan di desa setempat. ...85 rumah di 3 desa terendam banjir, sementara 8 rumah hanyut terbawa banjir bandang. Yang terdampak jumlah KK sebanyak 92 KK dengan jumlah jiwa 345 jiwa. Nah, saat ini semua korban dalam keadaan selamat. Meski tidak ada korban jiwa, ratusan warga harus mengungsi setelah tim SAR tiba di lokasi. Dari Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews, melaporkan.